Satu anggota personil Polres Bovendigul dipecat dari kesatuan setelah tidak melaksanakan tugas selama 30 hari berturut-turut. Bribda FK dipecat dengan tidak hormat melalui upacara PTDH yang dipimpin langsung Kapolres Bovendigul. Kapolres Bovendigul Ikomang Budiarta saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat. Satu anggota personil Polres Bovendigul, Bribda FK, berdasarkan surat keputusan Kapolda Papua nomor .2 Kep garing 81 garing Romawi 2 garing 2023 tertanggal 28 Februari 2023 tentang keputusan PTDH kepada Bribda FK personil Polres Bovendigul diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Yang bersangkutan telah melanggar pasal 14 ayat 1 huruf A PP nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri dengan tidak melaksanakan tugas 30 hari berturut-turut sejak tahun 2012 hingga saat ini. Mangkir tugas udah berapa tahun? Jadi ini proses hanya proses yang lama seperti itu. Jadi ini mencerminkan bahwa kita tidak segan-segan untuk personil yang mangkir dari tugas, kita akan selalu proses. Kalau memang untuk syarat untuk di PTDH, ya PTDH. Seperti itu. Mungkin jenis pelanggarannya apa? Dia tidak masuk kantor berturut-turut lebih dari 30 hari. Itu udah mulai tahun 2012. Dia jadi contoh buat personil Polres Bovendigul yang lain agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, menghargai tugasnya seperti dia menghargai diri sendiri. Untuk anggota Polres Bovendigul, seperti yang tadi sampaikan, hargai pekerjaanmu sebagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Tugas dan tanggung jawab yang sudah kodratnya menjadi anggota. Komang berharap kepada seluruh personil Polres Bovendigul agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hargai pekerjaanmu sebagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Tugas dan tanggung jawab untuk menjadi anggota Polri agar dilaksanakan dengan baik. Dari Tanah Merah, Bovendigul, Papua Selatan, Sherlyn Mendip, Kontributor iNews melaporkan.